Saya Latifah Firdausa, nomor hadir 21, akan menjelaskan tentang cara atau langkah-langkah mensitasi dari e-book, majalah, e-newspaper, dan dari jurnal. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah sitasi dari e-book. Yang pertama, yaitu kutip pernyataan atau sumber dari e-book. Contohnya, saya mengutip dari e-book Dasar-Dasar Ilmu Politik karya Profesor Miriam Budiarjo tahun 2008. Setelah itu, buka aplikasi Mendeley desktopnya. Setelah aplikasi Mendeley desktop sudah terbuka, pada Mendeley, klik Add Files. Lalu, pilih file yang akan disitasi. Kita pilih, itu ada PDF, buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Setelah itu, pilih file yang akan disitasi, yang tadi PDF, buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Lalu, untuk sitasi dari e-book, pilih book pada tipe di Mendeley. Lalu, lengkapi data e-book tersebut seperti judul, penulis, penerbit, tahun, dan sebagainya. Data-datanya sudah lengkap, klik reference pada Word. Lalu klik Insert Citation dengan logo Mendeley. Ketik judul e-book atau penulis e-book tersebut, dan jika sudah sesuai dengan sumber yang ingin disitasi, maka klik OK. Nanti akan tampak seperti di layar, yaitu dalam kurung Profesor Miriam Budiarjo, tahun 2008. Untuk selanjutnya, saya akan menyebutkan langkah-langkah mensitasi dari majalah. Langkah pertamanya yaitu kita buka aplikasi Mendeley. Jika sudah terbuka, maka kita klik Add dan Add Entry Manually. Di Type, kita pilih Magazine Article dan lengkapi data-datanya seperti judul, penulis, publication, tahun, halaman. Jika data-datanya sudah lengkap, maka di close Mendeley-nya dan citation, cari nama penulis atau judul majalah. Langkah sitasi dari e-newspaper setelah mendapatkan kalimat yang akan disitasi, maka buka Mendeley-nya, lalu klik Add dan Add Entry Manually, di Type pilih web page. Lalu lengkapi data-data e-newspaper tersebut seperti judul, penulis, tanggal diakses, URL, publication, tahun, dan yang lain-lain. Jika data-data dari e-newspapernya sudah lengkap,
Maka kembali ke Word, klik Reference, Insert Citation, lalu ketik judul atau penulis dari e-newspaper tersebut. Pertama, untuk mensitasi dari jurnal, yaitu kutip pernyataan atau sumber dari jurnal. Yang saya ambil kali ini dari jurnal Jomfisip tentang komunikasi persuasif. Setelah itu, buka aplikasi Mendeley Desktop. Jika aplikasi Mendeley Desktop sudah terbuka, maka klik Add Files pada Mendeley Desktop. Lalu pilih file yang akan disitasi. Seperti pada layar, saya memasukkan file yang disitasi yaitu dari jurnal yang judulnya Komunikasi Persuasif. Untuk sitasi dari jurnal, pilih jurnal artikel pada tipe di Mendeley, lalu lengkapi data jurnal tersebut seperti judul, penulis, portal jurnal, tahun, volume, isu, dan halaman. Setelah data-data jurnal tersebut sudah lengkap, maka klik reference pada Word, lalu klik Insert Citation dengan logo Mendeley, dan yang terakhir, ketik judul jurnal atau penulis jurnal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yudi Firdausi. Di video ini saya akan menjelaskan cara sitasi menggunakan Mendeley dari buku, koran, dan majalah online atau email design. Nah, yang pertama, kita siapkan dulu kata-kata yang akan disitasi. Di sini saya mau sitasi dari buku dengan judul Strategi Kreatif dalam Periklanan oleh Rama Kartamukti. Saya ingin mengutip dari bukunya di bab 6 halaman 160. Nah, sebelumnya sudah saya masukkan kata-katanya ke dalam Microsoft Word. Dan pastikan Microsoft Word-nya ini udah terhubung ke Mendeley. Nah, kita ke Mendeley untuk menambahkan sumber referensinya. Karena ini buku cetak, jadi kita masukkan sumber referensinya manual, yaitu dengan klik kanan, dan pilih yang Add Entry Manually. Tipenya book atau buku, judulnya Strategi Kreatif dalam Periklanan, Konsep Pesan, Media, Branding, dan Anggaran. Authors-nya Rama Kartamukti, jadi kita balik. Kartamukti Rama. Tahunnya tahun 2019. Dan situnya itu di Depok, edisi pertama, lalu publishernya Raja Wali Pers. Lalu kita save jika sudah sesuai dengan keterangan di buku. Nah, ini udah ke-save di Mendeley sumber referensinya. Lalu kita balik lagi ke Word, klik pada akhir kalimat yang ingin disitasi, lalu klik menu reference, lalu klik insert or edit citation, lalu klik go to Mendeley. Nah, ini kita cari yang tadi sudah kita tambahkan, yaitu yang ini. Lalu kita klik cite. Nah, ini udah otomatis menambahkan sumber referensi. Dan ini sudah kelihatan dari terbloknya ini. Nah, karena ini dari buku, seperti yang tadi saya bilang, saya mengutip dari buku halaman 160. Jadi, untuk menambahkan halaman, klik pada sitasinya ini, langsung kita klik edit citation-nya. Jadi kita klik ininya, namanya, kata buktinya.
Lalu, nah di sini ada pitch di sampingnya ini, kita tulis halamannya. Halaman 160. Dan klik OK. Nah, ini secara otomatis menambahkan halaman. Ini adalah pitch. Jadi, kertas bukti tahun 2019, halaman 160 atau pitch 160. Selanjutnya, kita akan mensitasi kalimat dari koran. Saya akan mensitasi atau memilih kata dari koran dengan judul Anak Milenial Harus Bisa Public Speaking. Di sini saya ngambil dari koran Republika Dialog Jumat. Nah, ini kalimat yang saya ingin sitasi sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Nah, cara sitasinya, klik pada bagian akhir kalimat yang disitasi. Tapi sebelumnya kita pastikan dulu sumber referensinya itu sudah ada di Mendeley. Karena ini korannya cetak, jadi kita harus masukkan manual dengan cara klik kanan dan add entry manually. Di sini tipenya kita pilih yang newspaper article, terus judulnya Anak Milenial Harus Bisa Public Speaking. Dan authors-nya di sini adalah Aslalabi Ihsan, jadi kita balik Ihsan Asyalabi publication-nya pada Republika Dialog Jumat. Republika Dialog Jumat. Lalu tahunnya ini tahun 2019. Dan tanggalnya ini tanggal 1 Februari. Hari Jumat 1 Februari 2019. Nah, kita klik save. Nah, ini sumber referensinya sudah tersimpan di Mendeley. Lalu kita bisa mensitasinya. Nah, ini kita balik lagi ke Word. Klik pada akhir kalimat, lalu klik reference, lalu klik insert or edit citation. Nah, kita go to Mendeley dan pilih yang tadi sudah kita tambahkan. Lalu klik cite. Nah, ini sudah otomatis tersitasi. Nah, selanjutnya saya ingin sitasi kalimat dari majalah online atau e-magazine. Jadi ini ada majalah Tempo yang online. Di sini ada artikelnya yaitu Remuk Teluk Terjepit Proyek. Nah, saya sudah mengetik kata-katanya yang ingin saya sitasi di Word. Nah, ini kalimatnya. Nah, yang pertama, kita simpan dulu sumber referensinya menggunakan Mendeley Web Importer. Sebelumnya sudah saya download dan sudah saya hubungkan ke Google Chrome. Jadi ini kalau sudah terdownload ini bentuknya bakal jadi extension kayak gini. Udah ada apa namanya logo Mendeley-nya. Jadi caranya kita buka webnya yang mau kita sitasi, terus kita klik logo Mendeley yang di sini. Nah, lalu kita sesuaikan isinya sesuai formatnya. Tipenya web page karena dari internet, lalu judulnya sudah benar. Dan authors-nya ini adalah Gabriel Wahyu Titi Yoga. Jadi authors-nya ini, berarti kita balik Titi Yoga, Gabriel Wahyu
Lalu publikasinya di majalah majalah dot tempo dot co. Ini tahun 2020. Bulan Oktober. Dan tanggal 3. Date aksesnya udah ada tanggal 25 Maret 2021. Nah, dan link websitenya juga sudah otomatis. Nah, setelah sudah kita lengkapi, kita klik add, yang mana nanti sumber referensinya ini bakal kesimpan di main relay kita. Klik add. Nah, lalu kita buka main relay-nya. Nah, di sini belum belum ada yang dari web tadi. Kita klik sinkronik dulu. Nah, ini udah otomatis ke masuk ke main relay sumber referensinya. Nah, kita buka Word yang tadi yang akan kita citasikan. Nah, ini diklik pada bagian akhir kalimat, lalu klik menu reference, dan klik insert or edit citation, lalu klik go to main relay, dan klik yang sumber referensi yang sudah kita tambahkan, dan klik cite. Nah, secara otomatis sumbernya sudah tersitasi. Lalu, untuk membuat daftar pustakanya, dari ketiga sumber ini, caranya pertama klik menu reference, lalu tinggal klik insert bibliografi, dan sudah. Sumber-sumbernya ini sudah tersusun menurut abjad nama penulis atau autornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nabila Zahra Putri dengan nomor hadir 9. Hari ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah menggunakan Grammarly. Yang pertama, kita buka dulu website Grammarly, yaitu di grammarly.com. Kalau sudah, kita langsung login aja. Nah, untuk login bisa dengan cara pakai akun Facebook, Google, ataupun Apple, atau yang punya email yang sudah punya akunnya Grammarly. Bagi yang belum punya akunnya, bisa daftar dulu. Di sini ada tulisan "Don't have an account", diklik aja, lalu bisa daftar. Karena aku udah punya, jadi aku pakai aja akun Google. Nah, ini tinggal pilih aja akunnya mau yang mana. Nah, nanti bakal keluar tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik icon yang kertas ini yang ada tulisan new, diklik. Dan selanjutnya kita bisa langsung aja ditulis apa, misalnya apa tulisannya. Nah, ini. Atau juga bisa dikontrol V, di paste. Tulisan yang tadi sebelumnya sudah di-copy, atau juga bisa di-upload sebuah dokumen. Untuk uploadnya bisa klik tulisan upload ini, atau juga klik icon tiga garis ini, lalu ada tulisan upload file. Dan untuk dokumennya, hanya bisa yang formatnya itu docs, terus ODT, RTF, sama TXT aja. Jadi upload file, terus pilih filenya yang mana. Aku udah ada filenya. Nah, ini kita tinggal tunggu aja dulu. Dia lagi proses dokumennya. Nah, ini ada set goals atau kayak gaya penulisannya mau seperti apa. Untuk audiensnya bisa general, knowledgeable, sama expert. General itu
Nah, ini bisa dibaca dengan usaha seminimal mungkin. Lalu crawlable ini difokuskan untuk yang baca itu lebih gampang dibaca dan juga lebih mudah dimengerti. Soalnya yang expert ini biasanya tulisannya harus dibaca berulang kali dulu untuk bisa dipahami. Lalu formalitasnya ini ada informal, netral, sama formal. Ini buat kayak bahasanya sih. Nah, sekarang ini sebuah artikel penelitian, jadi general aja, terus bahasanya juga yang formal. Cap dan nah, ini udah ada beberapa di sebelah kiri itu ada teks dokumen kita dan bagi yang kata-katanya di underline warna merah ini itu adalah kata-kata yang salah. Dan yang di sebelah kanan ini adalah yang ada di dalam box ini adalah kata-kata yang benarnya seperti apa. Dan untuk menyelesaikannya gampang banget. Kita klik aja kata-kata yang ada di sebelah kanan ini, yang warnanya hijau ini, kita klik. Nah, nanti langsung berubah di sininya. Nah, ternyata totalnya ada 145 kata yang harus dikoreksi. Yang kita klik. Tuh, screening, langsung turunkan. Oh, di sini salahnya. Nah, ini diklik aja terus. Kita rubah. Jadi grammarly itu membantu untuk dalam segi pengejaan, bisa juga dari kayak segi penulisannya misalnya ada yang salah, ada typo-typo atau kesalahan penulisan, itu juga bisa dikoreksi. Nah, ini untuk pengejaannya, bukan maksudnya untuk tanda bacanya juga tadi kan ada yang benerin ya. Kita ulang. Tuh. Jadi ternyata di sini harusnya ada tanda koma. Oke. Jadi langsung aja ini dibenerin dulu semuanya. Nah, ini udah beberapa tadi aku benerin dulu. Nah, sebenarnya enaknya dari Grammarly ini adalah dia memberikan penjelasannya gitu. Kenapa sebaiknya pakai yang ini? Pakai kata-kata yang sudah dia rekomendasikan. Jadi ini ada penjelasannya. Nah, oke. Jadi ini udah selesai semua dikoreksi. Dan ini sebenarnya masih ada 159 lagi yang bisa dikoreksi, cuman harus pakai akun yang premium. Cuman karena ini aku pakai akun yang gratis, jadi belum bisa memakai fitur-fitur yang disediakan untuk akun premium. Nah, kalau sudah selesai, langsung aja kita download dengan cara klik icon 3 garis ini, diklik lalu pilih download. Nah, ini tinggal tunggu aja, dia lagi ngedownload. Nah, udah selesai di download, berarti file yang tadi sudah dikoreksi, sudah ada, nanti bisa cek aja di dokumen di perangkat kalian. Jadi, mungkin itu saja yang bisa saya bantu jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggana Aleta. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara cek plagiarisme melalui website turnitin.com. Yang pertama, kalian
mengunjungi website turnitin.com, lalu kalian login, setelah itu masuk tulis email address-nya. Login. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Tampilan all classes dan class name-nya langsung kita klik. Oke, ini maaf ya internetnya agak lama. Nah, akan muncul class portfolio. Dan di sini banyak kelas yang kosong. Bisa kalian pilih mana aja, oke. Langsung ke submit. Nah, di sini kalian bebas mau kasih judul submission-nya apa. Misalnya, tugas MPK. Nah, setelah itu, choose the file you want to upload to Turnitin. Pilih file yang mau kalian Turnitin. Nah, di sini saya akan memakai jurnal. Oke. Klik upload. Tunggu beberapa waktu karena filenya sedang diproses. Oke. Nah, ini langsung klik confirm aja. Kalau sudah seperti ini, langsung kita ke return to assignment list. Oke, nah di sini tertera bahwa file sedang diproses. Maka dari itu kita refresh aja dulu sambil menunggu filenya diproses Turnitin. Nah ini cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita bisa melihat file yang sudah diturnitin. Klik view. Oke, setelah kita refresh tadi, sekarang berubah keterangannya, tadi processing, sekarang kelihatan hasil plagiarismnya yaitu 94%. Nah, kalian bisa cek nih filenya yang kena plagiarism itu yang mana aja. Klik view. Nah, akan muncul seperti ini dan dan keterangan kalimat mana aja yang kena plagiarism, terus plagiarismnya dari website mana aja, kalian bisa cek di sini.
Nah, di sini kelihatan nih contoh ini. Nah, contoh kalimat ini yang di blok warna pink ini kena plagiarism dari website submitted to University of North Texas. Seperti itu, guys. Oke, sekian. Terima kasih tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.